Ini kalau rasanya sama bakso. Lewat bakso lewat. Airnya jernih banget ya. Aku ingat di kampung saya nih. Kalau di kampung saya airnya gini nih, jernih. Air pegunungan. Pangku lagi. Apa juga dia ngonten di atas itu tadi? Oh. Gak ada sinyal ya di sini ya? Gak ada sinyal ya? Kalau semua ada sini. Oh, rumahnya aku ada. Jadi kalau teman-teman itu yang kerja di bagian Tabinting ini, bagian daerah Puli ya, biasanya ya seperti inilah tempat untuk rekreasi. Kalau lagi istirahat kerja, capek, ataupun hari raya atau hari-hari nasional begitu. Nah, inilah tempat yang biasa sering kita kunjungi ya. Mereka kunjungi, kalau saya kan di sini baru pertama kali datang ke sini teman-teman. Ini lumayan buat menghilangkan rasa lelah setelah seharian beraktivitas ya. Atau sebulan, dua bulan begitu. Untuk melepaskan lelah enak nih di sini. Udaranya juga cukup segar. Bukan kayak di Sungai Puli sana ya ikannya banyak. Kalau di sana ikannya banyak. Enggak tahu apa ini. Ini kalaupun kemarau masih ada airnya ya. Airnya nggak berhenti-berhenti ya. Soalnya banjir. Waktu tahun lalu kan banjir ya, Mas. Sendok itu enggak bawa ya, sendok besinya ya? Bawa. Iya pasti airnya banjir keruh gitu ya. Enggak jernih begini karena terbawa sama lumpur berarti. Nanti berjam mandi ya. Mandi. Oh. Mana? Kecil gimana ya? Mereka ngajar ini, ngajar terigu. Kecil-kecil. Mereka ngajar terigu. Jadi terigu no. Kasih makanan. Oh, bawa pelet tadi. Oh ya benernya ada. Kecil banget masih. Ya Allah. Ngaja berdua aja kayaknya. Terciduk. Ngaja ya. Tuh berdua itu. Biar mobil mereka berdua. Iya. Sekarang di sini dia semua itu. Tenang nih, kita cari ini. Bangin semua deh. Birze. Birze. Bahambur dia. Bahambur Pirgan. Iya. Ikannya besar ya? Oh ya banyak sih, cuma kecil begini ya? Iya. Oh ya itu. Itu ada di batu-batu tuh. Tuh. Yang agak besar itu. Kalau ada udang mending ya. Kalau ada udang mending. Ini ketemu gonrong labanan nih. Dipancing. Pancing. Dia buang ikan dulu. Baru dia pancing nih. Ikannya lumayan banyak nih. Susah dapat nih. Nyoba nangkap nih. Kecil banget loh.
Kayak nyela-nyela di batu itu. Ini ada. Dapat ya. Tapi susah bunyinya. Dia nyelip-nyelip gitu. Coba keluar nih. Iya. Susah dapatnya. Itu malah di belakang. Ya pernah sama Darno ke sini ya. Wah, ini banyak yang besar-besar nih. Dua-dua jari nih. Ikannya banyak, teman-teman. Ikannya besar-besar ya, lumayan. Dua-dua jari itu. Ini buat seru-seruan aja. So dimakan juga nggak mungkin. Jadi kita bikin acara nangkap ikan. Ntar kalau udah dapat baru ya. Hah? Nanti kalau dapat baru di ini ya. Aku yeah. Pura-pura ya. Kita nggak dapat, teman-teman. Ya, malah kita kepleset. Malah kepleset kitanya. Aduh. Tapi untung bawa baju ganti. Gajah. Ikannya nggak dapat, teman-teman. Yang ada kita kepleset. Aduh. Tapi bawa baju ganti. Ini aku di bawah air terjunnya nih. Kelihat ke atas nih. Ini tinggi sekali nih. Gak kapok, dia lagi nyari ikan. Penasaran Mas Ian. Dia penasaran masih sama ikannya. Aduh. Ya. Kayaknya udah mateng nih. Apa? Kamu bertanya-tanya? Menanya-nanya? Ayo. Yuk. Kita makannya di sini nih. Bukan ini. Suasana alam. Suasana alam. Bang alam. Suasana bang alam. Pukul. Pukul. Ini kalah rasanya sama bakso. Lewat. Lewat, bakso lewat. Ini. Gede. Gede. Kemarin yang pengasuhnya? Itu Bunda Dorce. Kalau Dorce mungkin iya. Sebenarnya bukan yang diwawancarai ditanya untuk Korla itu ya? Bukan. Itu videonya Dorce ya? Dia suaranya itu kayak pernah formot deh suaranya itu. Terus kata dia Cynthia, namanya nama kecilnya Cynthia, nama besarnya Korla katanya itu. Nah, namanya Korla kan yang Cynthia Korla siapa gitu kan? Terus katanya yang biayai Korla itu ke Paris itu ke abangnya dia. Yang bantuin Korla operasi kelamin itu abangnya dia juga di Thailand, ya biar. Iya. Tapi ada loh yang ngomong itu hari. Siapa yang ngomong Bunda Korla cowok? Aku loh teman dari kecilnya kan. Kalau Korla itu orangnya kan apa adanya. Kalau emang dia, kalau dia ngomong,
Enggak mungkin dia ditutup-tutupin. Mami Sega itu, anunya Mami Sega itu. Ah, itu mah emang dia enggak suka sama Korla itu. Anunya apa? Pintunya pas itu. Cuman dimarahin, malah ini, apa, segan. Kalian itu malah dimarahin, malah ngakak semuanya, pada naik penontonnya.